Pohon pisang berdaun putih yang terdapat di Desa Bulu Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menjadi viral di media sosial setelah warga mendatangi lalu mengunggahnya ke internet. Dianggap memiliki nilai mistis, pohon pisang berdaun putih di Kudus pun dijadikan tempat ritual oleh warga setempat. Fakta daun pisang berwarna putih menjadi fenomena tersendiri, hingga warga berbondong-bondong untuk melihatnya secara langsung. Namun tetap saja warga yang melihat hal itu membawa nilai-nilai mistis. Dalam postingan yang diunggah, terlihat pada malam hari, sejumlah orang memanjatkan doa terhadap pohon pisang itu. Belum diketahui apa makna memanjatkan doa terhadap pohon dan ajaran agama Islam mana yang harus mengharuskan memberi doa seperti itu. Bahkan netizen menyebut kalau perbuatan tersebut masuk dalam kategori syirik. Mereka sudah menduga kalau profil pohon dianggap mistis oleh warga. Yeah.